pengetahuan, para alumni, dan yang dikasihi anak-anak murid, ya, semua tingkatan 4 dan tingkatan 5 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tahniah pertama sekali cikgu nak ucapkan tahniah dan terima kasih, ya, kerana semua murid berjaya masuk ke dalam Google Meet kita pada hari ini. Ya, kesudian kamu sebenarnya menunjukkan bahawasanya kamu bersama, kamu bercita-cita untuk menjadi seorang yang berjaya sebenarnya, ya. Dan kesudian kamu untuk bersama kita mengikuti program pada petang ini, iaitu program Story of Success bersama alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan, sangat-sangat unit bimbingan dan kaunseling hargai. Ya, terima kasih juga kepada Tuan Pengetua, ya, yang tidak pernah jemu dan sentiasa memberikan sokongan tanpa berbelah bagi kepada program-program sekolah yang dianjurkan demi untuk kecemerlangan anak-anak murid semua. Okay, sebelum kita bergerak lebih jauh, okay, cikgu terangkan serba sedikit tentang objektif program kita pada hari ini. Okay, objektif program hari ini adalah lebih kepada perkongsian. Perkongsian pengalaman daripada senior-senior kamu, ya, yang telah melalui SPM dan mencipta kecemerlangan dalam SPM 2020. Seperti kita sedia maklum, ya, batch SPM 2020 paling banyak melalui cabaran, ya, untuk sampai kepada peperiksaan SPM. Namun, itu semua bukan penghalang, tetapi sebenarnya lebih menguatkan semangat mereka untuk terus berjuang dalam suasana pandemik COVID-19. Justru itu, okay, objektif pertama perkongsian ini adalah untuk semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 mendapat strategi belajar, terutamanya tumpuan kepada subjek-subjek yang sukar khususnya. Okay, supaya yang kedua, supaya anak-anak murid yang mendengar petang ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar, apatah lagi sekarang ini kita melalui sesi pembelajaran dan pengajaran dari rumah yang sangat-sangat mencabar. Yang ketiga, perkongsian ini juga adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan kepada kamu semua yang mendengar khususnya, ya, supaya kamu perlu belajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan SPM walaupun, ya, sekolah ditutup dan mungkin akan dibuka sedikit masa lagi. Okey? Anak-anak murid yang dikasihi sekalian, ya, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Okay, tanpa membuang masa, cikgu menjemput Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan, iaitu Encik Ismail bin Abdullah, untuk memberikan sepatah dua kata sempena program kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Terima kasih Cikgu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Jamalia Razali, Tungkanan Hem, Ibu Maizura, Musliman, bimbingan kaunseling, ya, guru-guru yang ada hadir bersama, alumni kita dan seterusnya murid-murid, ya, tingkatan 4 dan 5 yang sempat menghadirilah sesi pada petang ini, ya. Takkan di dalam senarai ini 22 tolak gitu ini mungkin ada lakut dalam 15 orang murid kata 5 ni, kata 5 ataupun kata 4, ya. Tapi bagi saya tak apa kalau 15 orang ni melakukan lonjakan nanti, ya, itu memadai sudah untuk sekolah. Ya, saya ucap tahniah dululah kepada UBK, Bimbingan Counseling, mengadakan majlis ini. Dia merupakan satu kaedah barulah. Kalau dulu barangkali kita kumpulkan murid-murid dalam dewan, ya, lepas tu kita panggil alumni datang ke sekolah untuk berucap, memberi ceramah dan sebagainya. Tapi dulu pun susah kita nak buat, ya. Nah, sekarang ini kita ada teknologi, cuma itulah batasan dia barangkali sebab murid-murid ini pagi tadi sudah mengikuti PDPR, kalau dia ikutlah, ya. Mungkin dia ikut beberapa jam. Kalau sudah lebih 4 jam tu mungkin susah sikit dari segi data diaga dan sebagainya, ya. Nah, tapi bagi yang ikut ini saya ucapkan tahniah. Kita kena belajar daripada orang yang sudah melalui sesuatu.
mereka sudah melalui peristiwa sebenar. SPM 2020 memanglah separuh jalannya okey, sudah tingkatan 4 okey. Tingkatan 5 dia menghadapi suasana macam sekarang PDPR. Dan hasilnya semua orang tahu ada peningkatan sebenarnya dalam prestasi SPM tahun 2020 tu. Nah, cuma yang SPM sekarang untuk tahun ini dan juga yang untuk tahun depan, itu kita tak dapat nampak macam mana situasinya. Tapi memang kalau yang SPM tahun ini dari tingkatan 4 lagi sudah melalui suasana yang apa tu, tidak diinginilah sebenarnya oleh murid-murid sendiri. Ya. Jadi, tapi kita kena melaluinya. Nah, jadi kita kena ambil contoh iktibar daripada alumni kita, macam mana mereka melalui keadaan-keadaan itu dan akhirnya mereka dapat mencapailah keputusan yang cemerlang. Ya. Ada yang straight A dan yang lain-lainnya tu. Jadi daripada apa yang dikongsi nanti, sesuaikan dengan murid-murid semualah. Sesuaikah itu dengan saya? Tapi sebenarnya tak perlu tunggu sesuai tak sesuai. Dia mesti mesti dari diri murid sendiri berusaha ke arah itu. Jangan tunggu disesuai untuk kita. Kalau tunggu disesuai selama-lama tak sesuai itu. Ya? Kita mesti, kita yang mengubahlah cara kita ke arah itu. Jadi mudah-mudahan dengan panduan, nanti banyak panduan kan, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan dia mesti akan ada satu cara ya, untuk akhirnya kita dapat melalui tahun ini sehingga bulan Mac nanti SPM dengan teratur dan juga ketingkatan 4 tahun satu lagi lah mungkin ya, gitu. Penting kita tahu macam mana cara mengharungi suasana itu. Okey. Setakat itu yang ingin saya sampaikan. Saya ucap tahniah sekali lagi murid yang dapat hadir. Terima kasih alumni yang memenuhi jemputan. Tahniah kepada UBK yang menganjurkan. Boleh teruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon undur untuk masuk mesyuarat seterusnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua. Okay, alhamdulillah. Cikgu ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua. Cik Fauzia, kalau dapat kita ambil gambar kejap dengan pengetua ramai-ramai, dengan murid kita buka kamera. Boleh. Okay, anak-anak semua boleh tolong buka kamera, on camera. Kita ambil gambar bersama dengan pengetua. Kerana pengetua ada meeting yang tengah on juga sekarang ni. Okay. Kalau sauk je lah, tudung ke apa ke sebelah. Kan? Telekuk. Yalah, tudung telekuk. Asal bukan tudung saji. Okay. Kira-kira. Alright. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi. Satu. Dua. Tiga. Okay. Terima kasih semua. Saya mau undur ya. Terima kasih Tuan. Okay, terima kasih. Cikgu ingin merakamkan ribbon terima kasih kepada Tuan Pengetua kerana sudi menyampaikan ucapan pada hari ini. Okay, untuk pengetahuan kamu semua ya, yang anak-anak yang ada di sini, ya, kita akan bersama-sama dengan 7 orang ya, alumni SMK Labuan yang merupakan pelajar cemerlang SPM 2020. Jadi tanpa membuang masa, cikgu menjemput Cikgu Maizura untuk memperkenalkan semua alumni yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Persilakan Cikgu Maizura. Terima kasih dicara pada pengerusi hari ini ada selaku moderator Cikgu Fauzia. Dan cikgu harap alumni atau senior lepasan SPM 2020 yang berkongsi nanti boleh buka kamera lah. Adik-adik nak tengok siapa yang cemerlang ni kan. Ya, dah buka dulu dah Lim Chiong. Okay, sebelum Lim Chiong iaitu alumni kita yang pertama berkongsi, cikgu nak berkongsi juga sedikit keputusan. Jangan marah ya.
Maklumlah kalau kita berkongsi keputusan kan, tengok slip keputusan tu adik-adik ni semua lagi teruja. Betul tak? Okey. Okey. Ini antara bingkisan yang cikgu sediakan. Okey. Cikgu Fauzia nampak tak? Semua nampak tak ni? Ada respon? Nampak. Very good. Okey. Ini adalah adik Abang Lim Chiong. Semua boleh tengok dekat slide cikgu. SPM tahun 2020 baru-baru ini mendapat keputusan SPM. Tengok 11 subjek, bukan sikit Abang Lim Chiong ni dia dapat keputusan 11 subjek. Dia ambil BM, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Moral, Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan, Fizik, Kimia, Biologi dan Bahasa Cina. Dan Abang Lim Chiong mendapat keputusan 10 A tambah dan 1 A. Nampak tak? Seronok tengok keputusan Abang Lim Chiong. Okey. Dengan segala hormatnya, dah tengok tadi lama kan? Nak tak keputusan begini? Kalau nak, kita dengar perkongsian. Ni baru satu abang ya. Kita ada lagi 6 abang dan kakak yang lain untuk menonton, untuk dituntun, untuk dikongsikan resepinya pada hari ini. Resepi kejayaan. Jadi, okay, Abang Lim Chiong dah bersedia? Okay. Okay, Abang Lim Chiong. Apakah strategi belajar anda? Boleh kongsikan tak? Boleh, boleh. Kalau untuk saya, strategi saya biasanya saya akan buat satu jadual untuk study dan biasanya satu hari saya akan study untuk 2 atau 3 subjek, tapi masanya agak singkat lah, mungkin 30 minit ataupun sampai 1 jam untuk satu subjek juga. Tapi mesti siapkan kerja rumah dulu baru untuk proceed untuk mengulang kaji lah. Biasanya masa study cari tempat yang sunyi, biasanya bilik sendirilah. Lepas tu masa study tu kena fokus, tinggalkan itu phone, handphone jangan di tepi sebab memang ada distraction juga. Dan masa study tu kalau untuk saya, saya suka baca dengan suara sebab ada dua rangsangan ni, dua rangsangan. Satu rangsangan penglihatan dan satu rangsangan pendengaran. So ini boleh membantu kita untuk fokus dalam pelajaran lah, terutamanya ada semasa kita mengulang kaji. Okey, soalan seterusnya daripada Cikgu Fauzia. Okey, Adik Lim Chiong, selamat berkenalan. Selamat. Cepat cikgu pun baru kenal kamu. Okey, soalan cikgu yang seterusnya, apakah subjek yang kamu rasa paling senang dan paling susah dalam yang kamu belajar? Kalau subjek yang paling senang, saya fikir mungkin bahasa Inggeris sebenarnya, sebab biasanya kami tengok movie, baca novel pun dalam bahasa Inggeris, so biasanya bolehlah kita sambil belajar. Sambil tengok movie dengan baca novel tu. Terutamanya sekarang pun kalau aku main media sosial pun kebanyakan guna English. So bolehlah belajar sambil-sambil. Untuk subjek yang paling susah, saya ada 2. Satu sejarah, satu biologi. Sebab kedua-duanya kena hafal kuat lah. Memang ingat saja. So yang 2 subjek ni memang mengambil masa yang paling lama untuk mengulang kaji. Biasanya satu bab mungkin 2 jam untuk hafal. Dan selepas hafal memang kena buat latihan banyak lah. Ada buku latihan juga. Okay. Jadi macam mana adik Lim Chiong belajar subjek yang susah sehingga boleh skor dapat A kan? Boleh kongsi dengan kita punya pendengar ataupun adik-adik junior kamu ni?
Kalau untuk subjek yang pernah kuat ingat tu, nasihat saya ialah mula awal lah. Kalau saya sebelum SPM, sebelum tu 1 bulan saya sudah start untuk mengulang kaji biologi dengan sejarah sudah. Dan setiap malam lah saya mungkin 2 jam, 7 sampai 9 aku study sejarah satu bab. Lepas tu mungkin petang kalau ada masa saya pun study juga biologi satu bab. So setiap hari sekurang-kurangnya ada satu bab saya mengulang kaji lah. Lepas tu selepas mengulang kaji memang kena buat latihan. Latihan tu kamu buat, kamu ada itu buku kan. Lepas tu jangan buat dalam buku tu, buat dalam kertas. Lepas tu cek jawapannya dengan kertas lah di belakang buku. Sebab supaya kamu boleh guna buku tu berulang kali. So kalau kamu tulis atas buku tu memang satu kali saja, tapi kalau tulis atas kertas boleh guna banyak kali lah. Dan biasanya kalau untuk subjek-subjek yang kuat ingat ni, biasanya ada juga dalam exam ada kebat question ataupun ada question yang tiada dalam buku teks terutamanya biologi. Memang agak susah lah masa SPM tadi 2020 memang questionnya tiada dalam textbook. So kena buat banyak latihan, menambah pendedahan dalam setiap bab itu supaya kamu boleh skor lah. Sekurang-kurangnya macam 5 markah satu soalan, boleh skor 3 atau 4 sudah kalau kamu buat banyak latihan lah. Okay, bagus ya. Maksudnya kena mengulang kaji hari-hari dan buat latihan pada masa yang sama. Okay, dan yang terakhir, Adik Lin Chiong, apakah nasihat yang boleh diturunkan kepada junior-junior kamu yang akan menduduki SPM pada 2021 ini? Nasihat saya ialah, saya tahu junior sekarang pun mungkin tiada motivasi sudah sebab kelas online kan, agak tiada motivasi, tidak apa. So mungkin kamu boleh study sama-sama dengan kawan sebenarnya kalau rasa, bolehlah guna Google Meet kah kalau ada kawan untuk study sama-sama. Lepas tu banyak juga macam quizzes tu online, punya quiz pun boleh buat banyak kalau dapat cari, ataupun cikgu pun ada buat. Lepas tu bolehlah berdisiplin lah, memang kena berdisiplin lah. Setiap hari kalau boleh ada masa tadi juga ulang kaji. Game tu boleh main, tapi kalau saya biasanya sehari 1 jam saja saya main. Mesti berdisiplin dan bertabahlah. Kalau boleh pun ulang kaji sama-sama kawan lah, mungkin lebih ada motivasi ataupun lebih semangat masa ulang kaji juga. Okay, terima kasih Adik Lin Chiong. Okay, jadi sekarang kita bersama dengan pelajar ataupun alumni kita yang seterusnya. Silakan Cikgu Maizura. Terima kasih di atas perkongsian Lim Chiong. Sangat bermanfaat, sangat memberi semangat lah kalau cikgu jadi pelajar SPM tahun ni. Dia kasih main game tau. Dan pada yang sama ada masa 1 jam. Masa main game, yang lain mesti belajar kan. Buka keban lah nak SPM. Baiklah, cikgu jemput seterusnya Kakak Agnes Norris. Terima kasih Lim Chiong. Okay, kalau nak sama-sama boleh sama-sama dengar temankan kawan-kawan. Kakak Agnes Norris boleh buka kamera, on kamera. Okay, cikgu. Alright, itu dia Kak Agnes Norris. Sebelum cikgu nak jemput Agnes Norris untuk berkongsi, cikgu nak share screen. Alright. Keputusan Akak Agnes. Okay. Ini dia. Nampak kan? Jelas? Okay. Cik Bozia nampak tak? Okay. Belum. Belum nampak? Belum. Okay, on the way. Okay, on the way. Alamak. Ni dah abang okay, lain dah ni.
Alright. Okay. Kakak Agnes Norris, dia ambil 10 subjek. Okay. Dia ambil subjek BM, BI, Moral, Sejarah, Matematik, Ed Maths, Prinsip Account, Fizik, Kimia dan Biologi juga. Dan kakak Agnes mendapat 7 A tambah dan 3 A. Okay. Dapat tak keputusan kakak Agnes? Boleh. Kamu pun boleh juga dapat keputusan macam ini. Jadi, tak apa membuang masa, cikgu persilakan Agnes Norris untuk berkongsi. Soalan cikgu yang pertama, apakah strategi belajar Agnes ni kan? Boleh sampai dapat 10A. Okay, terima kasih cikgu. Strategi saya belajar sebenarnya agak sama dengan Ciong. Sebenarnya saya ada buat satu jadual untuk belajar. Utamanya adalah belajar, lepas tu buat soalan sama buat soalan, baca sama hafal. Yeah. Saya akan buat jadual untuk setiap subjek. Sehari mungkin akan letak satu subjek, lepas tu dalam dua bab. Saya mula sebelum kira-kira 2 bulan atau sebulan sebelum SPM. So saya rasa untuk adik-adik SPM yang akan datang boleh mula buat dari sekarang. So masa tu tidak akan terlampau sempit. Boleh kasih edarkan semua masa dengan lebih baik. So ada masa untuk main game dan ya, dan buat barang-barang yang lain lah. So saya rasa selain itu saya pun rasa jangan jangan malas. Kalau adik-adik rasa malas, adik-adik pun perlu mengatasi kemalasan itu sebab SPM ni hanya sekali saja. So selalu kalau saya malas, saya akan berehat around 5 minit. Lepas tu, lepas 5 minit saya mesti akan teruskan belajar selama 1 jam, lepas tu rehat lagi. Kasih pengurusan masa itu sangat penting. Yeah. Yes, hi Agnes. Hi cikgu. Ini pun first time kita bersua dalam talian ya. Okay, yeah. Kebanyakan apa yang Agnes share tu berkenaan dengan pengurusan masa dan membina jadual belajar kan. Dan mungkin anak-anak ataupun junior-junior ni bolehlah take note di situ ya, bagaimana Agnes buat menguruskan masa dengan bagus. Dan dan dia cakap pun tadi kalau ada perasaan malas, okey, dia akan ambil masa untuk berehat. Okey, jadi soalan cikgu yang kedua, apakah subjek yang paling senang okey bagi Agnes dan apakah subjek yang paling susah untuk Agnes sendiri? Untuk subjek yang paling senang untuk saya rasa adalah matematik sebab matematik dia sebenarnya yang pertama cikgu saya ajar dengan baik. Yang kedua tu matematik sebenarnya sangat senang sebab dia hanya melibatkan pengiraan. Lepas tu dia ada formula-formula dibagi. So saya rasa dia adalah subjek yang paling senang untuk saya. Untuk yang paling susah saya rasa biologi sama seperti Ciong sebab biologi memang perlu kuat hafal. Biologi dia banyak term sama logik dia yang mesti digunakan pada apabila menjawab soalan. Dia tidak apabila menjawab soalan biologi sebenarnya dia tidak boleh macam bagi saja apa-apa soal jawapan yang kau rasa yang betul. Even though dia betul tapi terms dia tidak di sana, dia tetap salah. So saya rasa itu subjek yang paling susah untuk saya. Okay. Boleh tak kalau Agnes share macam mana Agnes belajar subjek yang susah tu? Sebab cikgu rasa pun mungkin ada dalam kalangan junior yang ada ni. Mereka juga mengambil subjek yang sama dengan Agnes.
Untuk bio, saya akan paksa sendiri untuk hafal lah, untuk baca setiap hari sebab bio memang subjek yang paling weak saya. So saya akan paksa sendiri baca, lepas tu hafal, lepas tu tengok. Sebenarnya saya seorang yang sangat-sangat malas. So saya sebenarnya saya akan tengok balik past-year papers atau soalan-soalan dari negeri-negeri yang lain. Lepas tu semasa saya menjawab, saya akan bandingkan dengan jawapan yang skema yang dibagi. Lepas tu saya akan banding mana sepatutnya bagaimana saya harus jawab. Lepas tu saya akan highlight, take note. Seterusnya saya juga akan ulang kali, buat lagi sehingga saya memang tahu terms itu perlu digunakan. And then saya pun telah boleh kata menguasainya sedikit. Selain itu saya juga akan tengok video dari YouTube untuk cara menjawab atau cara untuk lebih memahami spesifik tentang chapter itu. Yeah. Okay, apa yang cikgu boleh simpulkan daripada apa yang Agnes share? Ya, maksudnya Agnes dia mempunyai pelbagai cara macam mana dia nak menguasai subjek yang susah. Macam ada Agnes sebut tadi, buat latihan untuk soalan peperiksaan yang sudah lepas kan, dan kemudian buat perbandingan dengan skema jawapan. Lepas tu yang kedua cikgu dengar tadi, melihat YouTube kan. Lepas tu yang ketiga melalui ulang-ulang dan hafal dan baca setiap hari. Okey, bagus ya. Jadi cikgu harap junior-junior yang mendengar ni boleh take note dan mungkin kamu boleh aplikasi untuk diri kamu. Ya, cuba aplikasi. Dan last question Agnes, apa nasihat Agnes kepada adik-adik yang bakal menduduki SPM 2021 ini? Nasihat saya, sebenarnya saya ada notice bahawa beberapa calon SPM 2021 mereka sebenarnya agak risau kerana kes sedang meningkatkan. Mereka risau mungkin tahun depan March mereka tidak akan menduduki peperiksaan SPM. Mereka risau akan ditundakan lagi. So mungkin itu adalah punca utama kemalasan mereka. Tapi apa yang saya mau cakap ialah jangan malas. Bermula sekarang, don't care bila peperiksaan SPM itu, asalkan kamulah sekarang, kamulah study. Bila-bila SPM itu akan diadakan, kamu pun boleh handle dengan baik. Ya, yeah, itu saja. Okay, maksudnya kena bersiap sedia dari sekarang lah kan? Yeah. Walaupun nampak kes COVID hari-hari makin naik dan makin naik, tapi jangan jadikan itu sebagai satu penghalang kan, tapi jadikan ia sebagai satu cabaran supaya kita lebih bersedia untuk SPM yang akan datang. Terima kasih Adik Agnes kerana sudi berkongsi hari petang ini. Okay, seterusnya Cikgu, persilakan Cikgu Malazura untuk perkenalkan alumni kita yang seterusnya. Baiklah. Terima kasih kepada Kakak Agnes di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, seterusnya cikgu nak jemput Abang Wong Wei Hao. Kalau boleh buka kamera Abang Wong Wei Hao. Yes, handsome Abang Wong Wei Hao. Okey, selamat datang eh. Terima kasih sudi bersama kami hari ini. Terima kasih cikgu. Very good. Okey, sebelum cikgu nak terus menjemput Wong Wei Hao untuk berkongsi, cikgu macam biasalah cikgu nak present, bagi semangat adik-adik ni naik. Okey. Keputusan. Alright. Okay. Ni keputusan Abang Wong Wei Hao. Dah nampak tak? Belum. Okay. Ni Wong Wei Ji. Salah lah. Ni saya. Sorry. Okay. Ini. Ni yes. Kembar dua-dua kembar dapat result yang terbaik. Okay.
Abang Wong Wei Hao ni dia ambil 10 subjek dan antara subjeknya ialah BM, BI, Moral, Sejarah, Matematik, Admaths. Ha, putus nafas cikgu. Ramai banyak ni. Berisi account, fizik, kimia dan juga biologi. Dan Abang Wong Wei Hao dapat 5 A tambah, 3 A dan 2 A minus. Straight A, 10 semua. Okay. Ha, jadi tak pun masa cikgu nak jemput Wong Wei Hao untuk berkongsi lah apa strategi belajar, apa rahsianya ni lah strategi belajar Wong Wei Hao ni sampai boleh dapat 10 A. Dipersilakan. Bagi saya strategi ni penting sebab saya bukan seorang yang rajin. Saya rasa bagi saya strategi yang special untuk saya ni study group. Selama SPM saya ada buat study group dengan rakan saya lah. 3 orang je termasuk adik saya. Walaupun kerana disebabkan pandemik ini study group kami kurang efisien tapi tetap dapat bantu dalam momentum saya untuk mencapaikan kejayaan ini. Dalam study group saya, bukan semua orang sangat mahir tapi kami tetap dapat membantu antara satu sama lain. Lepas tu saya rasa strategi lain ialah perlu hormat cikgu lah. Sebab kalau kami hormat, kami akan menyiapkan semua cikgu, semua kerja yang cikgu bagi. Contoh saya sangat berterima kasih kepada cikgu akaun saya lah. Sebelum tu akaun saya bukan A plus dalam tahap yang macam gagal tapi cikgu akan saya bantu banyaklah akhirnya saya dapat A plus dalam SPM. Bagi saya itulah strategi saya. Okay, Wei Hao. Okay, bagus ya strategi tu. Tapi boleh tak Wei Hao cerita macam mana Wei Hao melakukan dua strategi itu iaitu study group dan kerap bertanya dengan cikgu dalam musim pandemik sebab masa tahun 2020 pun cikgu difahamkan, bukan cikgu difahamkan dan kita melalui keadaan yang on off kan, sekejap bersemuka, sekejap kita off, sekejap lagi bersemuka. Boleh tak share macam mana Wei Hao buat study group dan bertanya dengan cikgu tu dalam musim pandemik yang sebegitu? Study group ni kami saya buat dekat Google Meet lah. Kami bukan bincang semua subjek yang tak pandai, kami hanya bincang soalan-soalan yang lebih susah dan memerlukan memerlukan discussion yang lebih dalam. Itulah. Lagi tu kerana kadang-kadang saya kurang mood tu untuk study. So dengan study group saya terpaksa bersemuka dengan rakan untuk belajar bersama-sama. Itulah. Okay. Thank you Wei Hao. Soalan cikgu yang seterusnya sama juga macam yang sebelum-sebelum ni. Apakah subjek yang paling senang dan juga yang paling susah untuk Wei Hao sendiri? Bagi saya yang paling senang ialah matematik lah. Kerana saya seorang yang agak suka kira. Yang paling susah, bagi saya semua pun susah. Tapi terutamanya biologi dengan sejarah lah amat susah kerana perlu hafal. Ya. Okay, maksudnya tiga alumni kita yang berkongsi ni untuk subjek yang paling susah mesti sebut sejarah dan biologi kan. Jadi macam mana Wei Hao belajar okay, biologi dan juga sejarah untuk membantu Wei Hao mendapat skor A dalam SPM? Bagi sejarah saya baca semua buku dan cuba untuk suka mata pelajaran ini. Dan ya, sekarang ni saya amat suka lah mata pelajaran ini kerana saya dapat menguasai pelajaran ini dengan bagus dan hampir
semua sejarah yang pernah berlaku di Malaysia saya dapat ingatlah, tetapi sekarang ada sedikit lupa sudah. Like, untuk biologi, walaupun dia memerlukan hafal, tetapi cara saya untuk menguasai biologi ini agak berbeza. Saya sentiasa membuat latihan untuk biologi ini untuk mencapaikan, untuk menguasainya. Oleh itu, bagi saya biologi, dan SPM biologi ini kurang, gagal untuk mendapatkan A, tetapi saya rasa A plus, tapi saya rasa sudah cukuplah boleh dapat A. Yeah. Okay, apa tips yang cikgu boleh dapat tangkap daripada Wei Hao ni? Kamu kena suka dengan subjek tersebut. Kan, walaupun susah bagi kamu, tapi kena suka. Okay, dan cikgu dipahamkan Wei Hao pun ada kembar, betul kan? Ya. Yeah. Macam mana kembar memberi memberi support kepada Wei Hao sendiri? Kembar saya, kerana dia amat baguslah, kerana kembar saya dengan saya menguasai mempunyai lebih, kembar saya lebih bagus dalam biologi ini. Oleh itu dia dapat bantu saya lah dalam mata pelajaran biologi ini. Oh, okey. Maksudnya kembar banyak membantu Wei Hao lah, yeah, kan, dalam subjek yang agak, yeah, sukar. Sebab Wei Hao cakap macam kembar lebih lebih bagus dalam subjek biologi. Okey. Yeah. Jadi yang terakhir sekali Wei Hao, okay, apa nasihat yang boleh Wei Hao turunkan kepada junior-junior yang sedang mendengar pada petang ini? Nasihat untuk junior-junior ni, saya rasa kerana masa ni masih cukup, saya rasa junior-junior nak payah terlalu stres untuk SPM lah. Mungkin satu hari ulang gaji 2 jam sudah cukup. 2 jam dah cukup dah. Dan boleh main game. Walaupun saya tidak main game, boleh buat sukan atau yang lain-lain. Lepas tu, ya, kalau ada masa boleh buat past year exam. Dan kerana percubaan semakin dekat, saya berharap junior-junior dapat lebih fokus kepada percubaan SPM, kerana kalau mereka mencapai keputusan yang cemerlang dalam percubaan SPM, mereka akan mempunyai keyakinan untuk menjawab SPM yang sebenar. Ya. Okay, Wei Hao. Okay, maksudnya junior-junior ni kena bersiap sedia untuk trial SPM dulu, kan? Sebab ya, kalau trial SPM mempunyai pencapaian yang cemerlang, maksudnya keyakinan diri para kandidat ataupun calon-calon SPM 2021 itu akan makin meningkat dan mungkin juga akan membantu mereka untuk lebih fokus dalam belajar. Kan Wei Hao kan? Ya. Okay, thank you Wei Hao. Seterusnya Cikgu Maizura, kita perkenalkan alumni kita yang seterusnya. Terima kasih Wang Wei Hao di atas perkongsian sebentar tadi. Sangat bermanfaat untuk semua. Baiklah, untuk seterusnya, kembarnya juga adik dia, adik Wang Wei Hao, iaitu Wang Wei Ji. Boleh buka cem anak ni dia. Wang Wei Ji pun handsome juga. Okey, jom kita tengok. Ya, selamat sejahtera Wei Ji. Sejak ini Wei Ji, kita nak share dengan adik-adik keputusan. Slip keputusan WG pula. Right. Ini WG. Betul lah ni. Okay. Boleh nampak tak? Okay. Boleh nampak kan? Semua? Boleh. Alright. Okay. Untuk makluman semua, Abang Wang WG mengambil 10 mata pelajaran, 10 subjek, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Moral, Sejarah, Matematik, Admaths, Prinsip Account, Fizik, Kimia dan juga Biologi. Dan Abang Wong Wei Ji mendapat keputusan 5 A tambah, 1 A dan 4 A minus, 4 A tolak. 10 A semua sekali ya. Calang-calang ni. Tadi pun dapat 10 A juga kembarannya. Okay, jadi tanpa buang masa, cikgu nak tanyalah Wong Wei Ji.
apa rahsia, apa strategi pembelajaran Bong Wei Ji ni sampai dapat 10 A straight ni? Jelas kak Cik? Okay. Strategi saya, so dapat nampak untuk biologi dan sejarah saya berjaya mendapat A+. So sebenarnya cara saya belajar memang sangat popular. Saya guna Pomodoro teknik. So yaitu saya belajar 25 minit dan saya rehat 5 minit. So dia punya benefit adalah saya dapat sentiasa fokus. Pada pendapat saya, masa belajar tidak perlu terlalu panjang. Sebab kalau panjang otak cepat penat, so tidak dapat sepenuh fokus. So saya belajar macam sehari 3 jam saja. Yang untuk subjek macam prinsip account, matematik dan admaths itu memang harus sentiasa buat latihan sebab banyak formula. So secara ringkasnya, strategi saya ialah ulang kaji secara konsisten dan fokus sepenuhnya. So tidak dapatlah belajar sepenuhnya, tidak membaca masa. Ya, itu saja strategi saya. Okay, maksud Samson, Cik Samson, cikgu tengok situ Samson. Weiji. Okay. Yeah. Okay, Weiji tu dia belajar 3 jam sehari. Maksudnya itu kualiti masa yang Weiji gunakan dalam tempoh 1 hari. Ya. Yeah. Lepas tu menggunakan konsep 25 minit belajar and then 5 minit untuk. Ya. Yeah. Okay. Okay, mungkin adik-adik yang mendengar boleh mencatat ya, sebab ini semuanya adalah tips bagaimana kita mencontohi mereka yang berjaya dan akhirnya kita cuba mengadaptasi tips-tips yang diberikan itu untuk kamu menguasai dan menggunapakai supaya boleh membantu kamu dalam pembelajaran. Okay, seperti biasa, subjek paling senang dan susah? Okay, kalau untuk saya, subjek paling senang tiada. Subjek yang paling saya suka ialah prinsip account dan matematik. Dan kalau subjek yang paling susah, admaths, sangat challenge, banyak formula. So, boleh share macam mana Reggie guna belajar admaths? So saya belajar admaths. Saya buat banyak hasil paper. Cikgu ada bagi hasil 10 tahun yang lepas semua saya siapkan dan kerap buat latihan. Setiap hari saya akan buat latihan untuk admaths. So saya dapat pasti saya tidak lupa formula tu. Then saya juga buat banyak paper percubaan sebelum SPM. So buat sajalah sebab memang berguna. Admaths harus banyak buat latihan, tidak dapat hafal. Ya. Itu okay, saja. Wendy. Kebanyakannya yang cikgu jumpa sekarang ni kan, dorang kalau subjek maths tu dorang macam ngantuk sikit nak buat. Ya. Kan? Jadi WG boleh tak share supaya adik-adik yang dengar ni, orang bila buat latihan maths ataupun admaths ataupun account yang melibatkan pengiraan supaya mereka tidak mengantuk ataupun bosan menjawab soalan soalan maths. Okay. Memang banyak murid rasa bosan sebab banyak nak belajar, banyak formula. So yang tips saya boleh bagi ialah kerap buat latihan. So you rasa you cukup power untuk buat soalan tu, then jangan buat yang terlalu susah sebab itu akan mengurangkan keyakinan anda. So you buat yang senang dulu, yang basic, slow, then you buat yang susah. So kalau untuk saya memang hasil paper soalannya memang susah, so saya tidak buat dulu. Saya buat yang latihan, yang beli buku latihan. Saya buat yang senang dulu, memang basic saja. Then slow, saya rasa saya dah cukup. Dapat sudah buat yang lebih susah, saya baru buat yang lebih susah. Then kalau untuk maths, matematik, haruslah buat kerja rumah yang cikgu bagi. Jangan kasih timbul banyak-banyak. Kalau macam tu memang malas nak belajar. Then untuk saya semasa maths, saya memang fokus, sepenuhnya fokus, ya. Semasa cikgu ajar. Okay, bagus ya tips yang WG bagi tu. Buat latihan, lepas tu buat daripada yang senang-senang dulu kan. Jadi makin lama, makin boleh buat latihan, makin yakin, and then lepas tu baru kita try untuk buat soalan yang susah.
kan. Lepas tu paling penting kena fokus lah, fokus kepada setiap pengajaran yang cikgu berikan. Okey YG, akhir sekali, apakah nasihat yang YG boleh berikan kepada adik-adik yang sedang mendengar pada petang ini? Nasihat, saya tahu memang adik-adik tingkatan 4 dan 5 sama sama cabaran yang kita hadapi. So yang nasihat saya bagi, mestilah siapkan semua kerja rumah yang cikgu bagi. Walaupun online, siapkan saja gambar untuk cikgu. Then kerap buat ulang gaji. Macam sekarang banyak masa lagi, ulang gaji setiap hari 1 jam cukup sudah. Then kuranglah masa menggunakan telefon bimbit. Yalah, jangan terlalu panjang masa guna. So saya harap semua adik-adik dapat belajar bersungguh-sungguh dan dapat keputusan yang cemerlang. Okay, thank you YG. Ya, bagus juga okay. Tu yang diberikan tu buat kerja rumah kan. Jangan kita hold kerja rumah tu banyak, nanti bila sudah banyak kita pun tidak tahu sudah membuat yang mana satu. Kan, lepas tu kena kurangkan ya, anak-anak yang mendengar ni, kurangkan penggunaan telefon bimbit dan gunakan semasa perlu sahaja. Okay, untuk release stress, nak main game, tengok media sosial tidak masalah, tapi kena ada limit masa dia. Thank you YG. Seterusnya, okay. Cikgu teruskan kepada Cikgu Maizura kerana macam ada game cikgu dengar tu. Ya, terima kasih Cikgu Fauzia. Terima kasih juga Wang YG. Dan kita dah pun berada di separuh masa perkongsian. Okay, terima kasih untuk semua abang-abang dan kakak yang dah berkongsi. Dah 4 orang. Kita ada baki lagi 3 orang. Lepas ni kita nak dengar daripada Kak Nur Hazarina. Tapi sebelum Kak Nur Hazarina berkongsi, cikgu nak bagi game. Masing-masing boleh tengok chat chat dekat Google Meet, chat with everyone. Cikgu nak masukkan game. Okey, cikgu nak masukkan link game ni. Standby, ada hadiah eh. Hadiah 1 hingga 10 orang cikgu akan ambil. Okey? Semua dah boleh buka chat. Okey, siapa yang jauh-jauh tadi makan, datang sini balik, buka chat. On your mark, get set, go. Okay, boleh mula menjawab dalam tempoh 5 minit cik bagi. Kita rehat 5 minit eh. Siapa yang dah main game, dah klik link, nak main, dah main, ada masa nak minum air, boleh minum air. Okay. Semua dapat link, boleh jawab. Ada masalah boleh bagi tahu. Senang aja game ni, mudah aja, 5 minit. Dapat main? Cikgu pula yang main. Okay, 2 minit lagi. Cepat masa berjalan ni. Boleh jawab game. Seberapa banyak yang kamu dapat pun okey, tak apa. Cikgu kira markah yang paling tinggi je. Okey, 1 minit lagi.
Alright. Dah 5 minit. Boleh tamatkan kalau yang tengah main tu, okey? Alright, cikgu harap kakak Nur Hazarina boleh bersedia. Ada tak Kak Nur Hazarina boleh buka kamera? Yes, Assalamualaikum Kak Hazarina. Cantik Kak Hazarina. Alright, lama tak jumpa kan? Cantik dah. Okay, sebelum Kak Hazarina memulakan perkongsian, macam biasalah cikgu nak present dulu keputusan, slip keputusan Kak Hazar. Okay, kepada semua adik-adik bagi membangkitkan semangat adik-adik nak SPM nanti. Alright. Okay, boleh nampak? Cikgu Fauzian tak? Ya, nampak. Alright. Okay, ni Kak Hazarina Izani binti Abdul Rashid. Okay, Kak Hazarina mengambil 9 mata pelajaran, iaitu subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia dan juga Biologi. Dan Kak Hazarina memperolehi keputusan 3 A tambah, 5 A dan 1 A tolak. 9A semua sekali. Jadi di sini kita nak minta lah Kak Hazarina berkongsi tips-tips, strategi Kak Hazarina ni, strategi belajar. Macam mana Kak Hazarina belajar? Boleh kongsi? Silakan. Terima kasih Cikgu. Untuk tips belajar, kalau bagi Hazar sendiri, time management is really important, nak kena pandai urus masa. So macam mana kita nak urus masa dengan baik is to buat jadual belajar. Okay, kalau Hazar sendiri buat jadual belajar tu, Hazar lagi sarankan atau lagi suka buat jadual belajar tu buat yang checklist ataupun to-do list daripada buat jadual belajar yang macam ikut masa. Sebab kalau yang ikut masa ni, it's not that flexible tau. Dia kadang-kadang kita ada emergency, kadang-kadang our parents law, kita buang sampah lah, you know. So lagi better untuk buat jadual belajar yang macam checklist tu. Contohnya untuk hari ini, you list down nak buat apa. Contoh nak buat biologi ke, you nak buat chemistry ke, ataupun nak buat fizik macam tu. Tapi you have to be specific dengan apa yang awak nak buat. Contoh kalau nak buat biologi, nak buat nak baca buku ke, ataupun nak buat pasir paper ke. Sebab kadang-kadang kita ni tak ada motivasi nak belajar sebab kita tak ada hala tuju tau. Kita tak tahu apa apa yang kita nak buat. Jadi kalau Hazar sendiri, Hazar akan siap malam sebelum hari esok tu, Hazar akan tulis dulu Hazar nak buat apa untuk esok hari. So besoknya bangun dah tahu dah nak belajar apa. So ada hala tuju lah. Okay. Lepas tu yang second thing is jangan suka tangguh-tangguhkan kerja tau. Contoh kalau cikgu bagi homework pagi tu, kalau boleh petang tu terus buat homework yang cikgu bagi tu. Sebab kalau kita ada banyak homework ni, kita akan rasa terbeban tau. And as a student, tak dinafikan kita nak masa belajar sendiri kan kadang-kadang. Kadang-kadang bila kita banyak sangat homework, kita rasa terbeban tau. Tapi kita boleh elakkan bebanan kita tu ataupun kurangkan bebanan kita tu kalau kita buat kerja tu on time lah. Kalau cikgu bagi pagi tu, kalau boleh petang tu terus buat. Dan malam tu kita ada masa sendiri untuk study. So kita tak adalah rasa terbeban sangat. Macam tu lah. Okay. Adik Hazarina, hai. Hai cikgu. Baru berkenalan, pun baru di SMK Labuan. Okey, apa yang adik Hazarina kongsikan tadi tu, okay. Sangat hebat, sangat bagus. Ya, sebabnya adik Hazarina ada persediaan untuk keesokan harinya. Apa yang perlu dibuat kan? Dan yang kedua tu pun jangan tangguh-tangguh pun, sama macam kawan-kawan yang lain. Okey, seterusnya adik Hazarina, apakah subjek yang Hazarina rasa macam senang,
senang nak skor dan juga subjek yang rasa macam alah susah sangat nak skor, dan apa yang Hazarina buat untuk menguasai subjek yang susah itu? Okay, kalau bagi Hazar, Hazar sendiri rasa subjek yang senang tu adalah subjek sejarah sebab Hazar suka sejarah, Hazar suka benda yang fakta, so tak susah untuk saya skor sejarah tu lah. Tapi yang paling, subjek yang paling-paling susah is biologi lah, sebab biologi ni kita kena jawab betul-betul tepat baru dapat markah. Kalau tak tepat ataupun ada keyword yang missing, kita akan terus dapat kosong. So bio tu yang paling susah lah. Apa yang saya buat, apa yang Hazar buat untuk skor biologi ni, Hazar selalunya lebihkan masa belajar bio tu daripada subjek-subjek yang lain lah. Kalau macam subjek yang susah ni, mungkin Hazar akan belajar 4 kali dalam seminggu, dan yang senang tu dalam 2 kali seminggu je. Contoh hari Senin tu Hazar akan selalunya list down dulu topik-topik mana yang Hazar tak faham, yang Hazar rasa tak boleh, susah sangat, and then Hazar akan cuba untuk baca buku rujukan yang tebal tu. ikut hari lah. Contohnya hari Isnin tu Hazar akan baca buku untuk chapter 1, and then next week ni lagi untuk other chapter lagi, and then untuk hari Selasa maybe buat pasir paper, and then Rabu pula buat objective paper. So macam kita bahagi-bahagi, so dia balance lah macam tu. Bagus ya, Adik Hazar, dia balancekan cara untuk belajar. Maksudnya ada hari-hari tertentu dia kena buat latihan, ada hari-hari tertentu kena membaca, kan? Dan macam mana pula sebabnya daripada yang kita dengar-dengar sebelum-sebelum ni kan, ini first time cikgu dengar ada daripada yang kita bersama-sama dengan alumni sebelum-sebelum ni. Okay, ini cikgu rasa first dengar yang ada pelajar yang masakan subjek sejarah senang. Kan? Sebabnya cikgu pun sudah nampak pengalaman cikgu mengajar sebelum-sebelum ini pun, ramai daripada pelajar-pelajar ya, diorang merasakan yang sejarahnya adalah subjek yang macam Allah, begitu. Susahlah bagi diorang nak skor, kan? Sedangkan sejarah adalah subjek yang wajib untuk lulus. Jadi boleh tak Hazar kongsi dengan adik-adik yang sedang mendengar? Macam mana Hazar boleh fall in love dengan sejarah tu? Kalau Hazar sendiri, Hazar memang suka sejarah tau. Jadi kalau nak score something tu, kita kena suka dengan subjek tu. So bila kita suka, kita akan ada motivasi tau nak belajar. Especially bila kita dapat score dekat exam. So bila kita dapat score dekat exam tu, kita rasa macam kita kena maintain grade tu. So cara nak score sejarah ni, kena buat banyak latihan. Especially on paper 1. Kalau macam KBSM, paper 1 objektif tu soalan dia kan selalu ulang-ulang. So apa yang Hazar buat, setiap hari Hazar akan buat 10 soalan objektif. So kita buat sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Macam tu kita buat sikit-sikit sebab soalan dia ulang-ulang tau. So bila kita buat banyak-banyak soalan, nanti bila SPM kita tengok soalan tu, kita dah tahu dah jawapan dia. Macam tu. So kalau buat latihan tu kena buat banyak-banyak sampai bila awak buka soalan je, oh this is the answer macam tu. And then untuk paper tu pula kan banyak hafal, kena banyak essay. Kalau Hazar sendiri, Hazar buat nota sendiri. Hazar tak suka baca buku teks sejarah tu sebab Hazar tak suka baca buku. Jadi apa yang Hazar buat, sekarang kan ada banyak platform yang kita boleh dapatkan nota, contohnya dekat Telegram channel, dekat website-website. Jadi gunakan medium tu dengan baik lah. Okay, kita cari-cari nota yang ringkas. So dari nota tu je Hazar akan hafal dia punya keyword-keyword. Hazar tak guna buku teks, Hazar guna nota tu sahaja. Kalau yang ada subjek yang kalau ada yang topik yang susah, Hazar akan buat nota sendirilah macam tu. Dan kalau nak hafal, Hazar akan baca bentuk ulang-ulang sampai betul-betul ingat dekat kepala lah. Macam tu lah. Okay. Bagus ya Hazar ya.
Maksudnya Haza fokus kepada soalan objektif kan, dengan menjawab soalan-soalan kan. Sebab yang cikgu pun dapat tahu kalau kita selalu buat latihan objektif, so kadang-kadang soalan dia akan berulang kan. Di situ sebenarnya kadang-kadang orang cakap boleh dapat markah bonus kalau kita dapat soalan yang sudah pernah kita buat sebelum-sebelum. Dan teknik hafalan itu juga, boleh share tak Haza macam mana Haza menghafal penceritaan dalam sejarah dalam buku yang buku sejarah yang Haza sendiri guna. Supaya kita boleh share dengan adik-adik yang mendengar ni teknik hafalan. Oh, okay. Kalau Haza sendiri kan, Haza sebenarnya tak hafal dia punya macam kronologi-kronologi tu, Haza tak hafal. Sebab kan kita, bila kita nak hafal satu benda ni kan, kita kena tengok dekat soalan yang selalu keluar juga. Macam soalan-soalan yang selalu keluar ni dia macam ni, dia banyak kepada fakta-fakta yang macam isi kandungan perjanjian. Dia kadang-kadang tak banyak sangat keluar cerita. So apa yang macam orang rasa sejarah ni susah sebab diorang hafal benda yang salah, macam bukan salah, maksudnya benda yang tak penting, contohnya macam tarikh. Tapi kadang-kadang dekat exam dia tak keluar pun, dia keluar yang isi-isi penting je. Jadi Haza akan macam contoh dia nak soalan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So Haza akan hafal dia punya perjanjian-perjanjian dan hafal benda yang pendek-pendek je. Jangan hafal yang panjang-panjang sebab kadang-kadang kalau kita hafal benda yang panjang ni, kita macam susah nak ingat tau. Kalau boleh, kalau macam contohlah PTM dia ada banyak tau perjanjian, mungkin dalam 10 Haza lupa. Tapi hafal yang pendek-pendek je. Okay, sebab kalau kita hafal yang pendek-pendek, nanti exam senang kita nak jawab dan sumbat je semua apa yang awak hafal tu. Sebab kalau batch KBSM, Haza tak tahu kalau KSSM macam mana. Kalau KBSM, awak sumbatlah berapa banyak isi pun, even though isi tu salah, dia tak akan kurangkan markah tau. Jadi hafal je banyak-banyak, baca ulang-ulang-ulang kali, insyaAllah boleh. Okay, thank you Haza. Dan last bagilah ya, bagi nasihat kepada adik-adik yang sedang mendengar, boleh? Boleh. Nasihat Haza, ni Haza, benda yang Haza selalu pegang bila study is, walaupun kita ni tak pandai mana, kita rasa kita tak mampu, kita tak boleh, tapi keep on usaha tau. Sebab kalau kita usaha, insyaAllah kita akan dapat apa yang kita nak. Sebab usaha ni dia ibarat kita kayuh basikal tau. Kita kayuh, one day kita akan sampai destination kita. Sama juga dengan usaha. Bila kita usaha, one day kita akan sampai dekat tempat apa yang kita nak. Which is nak dapat straight A, nak dapat keputusan yang cemerlang. Okay, dan kalau ada rasa satu benda tu susah, rasa kita tak boleh buat, kita tak faham, jangan terus letak dekat mindset tak boleh tau. Tapi sebaliknya doa, minta banyak-banyak dengan Tuhan, dengan Allah, supaya lapangkan dada awak, hati awak, supaya awak dapat terima ilmu yang cikgu tu sampaikan. And also this is my what my teacher taught me lah. My English teacher, which is teacher Tasha. Tasha kata, if you want to do something, do it sincerely. Because if you sincere, God will help you. Kalau kita nak buat something, kena buat something tu dengan ikhlas. Jangan rasa terbeban, okay? Dan sekarang ni memang susah sebab kadang-kadang kita lost motivation tau. Kita tak ada motivasi nak belajar, okay? Tapi bila kita dah rasa tak ada motivasi tu, tanya balik dengan diri sendiri. Tanya dengan diri, kenapa nak dapat straight A? Kenapa nak dapat keputusan yang cemerlang? Untuk apa? Sebab sometimes we don't need a motivation but we need a reason. Okay? Sebab kalau kalau motivasi ni, kita tengoklah berapa ratus video motivasi pun, motivasi tu maybe akan stick dalam sehari, dua hari je macam tu. Tapi bila kita ada matlamat kita tahu apa yang kita nak buat, insyaAllah benda tu akan jadi pendorong untuk kita terus belajar, dan motivasi untuk belajar tu akan tetap ada sampai awak SPM nanti. Macam tu. And also, if you want to do something, don't find a reason but find a way. Yeah. Then good luck untuk SPM tahun depan. Thank you. Okay, thank you Haza. Ya, bagus ya apa yang Haza kongsikan ya. Kena ada usaha.
kata jangan give up, kena ikhlaskan hati. Dan yang paling penting kena ada matlamat diri. Okay, kenapa kita nak mengejar kecemerlangan dalam SPM. Okay, bagus ya Hazza, thank you. Dan seterusnya kita minta Cikgu Maizura perkenalkan kita punya alumni yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Kak Hazarina di atas perkongsian tadi, sangat terbaik. Panjang perkongsian dan sangat bermanfaat. Seterusnya cikgu nak jemput Kakak Joanne Rachel Pin Song ada di sini. Boleh buka kamera Kak Joanne? Ada. Buka kamera Kak Joanne. Ni je Kak Joanne yang cantik. Dari tadi Kak Joanne dah tunggu ni. Okey, sebelum Kak Joanne berkongsi, cikgu nak berkongsi dahulu slip keputusan Kak Joanne kepada semua adik-adik bagi mereka naik semangat untuk peperiksaan nanti. Alright, ini dia Kak Joanne. Nampak tak? Nampak. Okay. Okay, very good. Okay, cikgu nak perkenalkan Kak Joanne Rachel Pinsom. Mengambil juga 9 subjek iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Moral, Sejarah, Matematik, Admaths, Fizik, Kimia dan Biologi. Dan Kak Joanne mendapat 2 A tambah, 4 A dan 3 A tolak. Wow, keputusan juga 10 A straight. 9 A straight jadi Kak Joanne kat sini, cikgu harap Kak Joanne boleh berkongsi dengan adik-adik apakah strategi belajar Kak Joanne sampai dapat 9 A straight. Silakan. Okay, terima kasih cikgu. Biasanya kalau exam sudah mendekati, saya selalu mula fokus subjek yang lemah dengan membuat banyak latihan dan baca buku rujukan supaya ingat balik apa yang dipelajari dan dapat memahami itu subjek dengan lebih dalam. So begitu sajalah. Yeah. Hi Joanne. Apa kabar? Ya, yeah, first time kita bersua muka walaupun dalam talian ya Joanne ya. Okay, yeah. Bagus kan? Fokus subjek yang lemah. Jadi boleh Joanne explain atau terangkan kepada pendengar kita ataupun junior-junior kita ni, okay, apa subjek yang Joanne rasa paling susah dan paling senang? Kalau subjek paling susah bagi saya ialah admaths. Ya, sebab dia banyak soalan yang tidak dapat dijangka, yang lain daripada past year. Seterusnya, kalau subjek paling senang bagi saya ialah BM, kerana dia ada cara dia untuk jawab. So, yeah. Okay, boleh share macam mana Joanne cakap BM tu adalah subjek yang paling senang. Sebab cikgu tengok rata-rata pun kata BM ni susah. Boleh Joanne bagi tips tak dengan kita punya junior-junior ni? Okay. Actually, saya ada tuition BM lah. Dari sana saya dapat banyak tips dari cikgu saya. So, dari sana saya dapat saya rasa BM tu senang sebab dia memang banyak cara dia untuk jawab. Sebab ada caranya untuk jawab. So macam mana dengan admaths, soalan yang subjek yang Joanne rasa paling susah, macam mana Joanne menguasai? Kalau admaths ni dia memang perlu banyak latihan lah. Dari sana kerap buat latihan. Selepas itu selalunya kalau saya tidak pandai itu soalan, saya akan tanya rakan saya yang lebih mahir dalam bahasa dalam subjek admaths itu. Oh, maksudnya kena banyak bertanya kepada kawan yang lebih expert dalam admaths lah kan Joanne kan? Okay. Joanne, last question. Apa nasihat yang Joanne boleh berikan kepada junior-junior yang sedang mengikuti program kita pada hari ini? Nasihat saya untuk mereka ialah jangan putus asa sebab memang sekarang memang susah lah sebab PDPR online ya. Setelah itu jangan stres lah.
kalau menghadapi masalah stres, try to take a break for a while, macam buat benda yang kamu suka begitu. Ya, itu sajalah. Jangan putus asa saja. Okay, Joanne, terima kasih. Ya, jangan putus asa dan jangan stres. Sebab kalau putus asa ditambah lagi dengan stres, maka ia akan menjadi satu benda yang sangat membebankan kepada para pelajar. Okay, seterusnya, over to you, Cikgu Maizura, untuk perkenalkan alumni yang terakhir rasanya. Ya, terima kasih Kak Joanne di atas perkongsian simple but full of beautiful advices. Okay, terima kasih. Seterusnya, cikgu nak jemput yang terakhir Kak Victoria Tan Leng Yen. Ada kat sini Kak Victoria? Boleh open kamera? Kak Victoria? Ada. Tu ada nampak Victoria Tan. Okay, boleh buka kamera Victoria? Adik-adik nak tengok. Yes, Kak Victoria yang cantik ni. Lama tak jumpa Kak Victoria. Okay, sebelum cikgu nak minta Kak Victoria berkongsi, seperti biasalah, cikgu nak share dengan adik-adik keputusan, slip keputusan Kak Victoria supaya adik-adik ini lebih bersemangat lah. Okay. Ini dia. Alright. Ini dia. Slip keputusan Kak Victoria. Boleh nampak semua? Alright. Cik Fauzia boleh nampak? Boleh. Alright. Nama kakak Victoria Tan Leng Yeng mengambil 10 subjek. Wow, banyaknya. Iaitu bahasa Inggeris, moral, sejarah, matematik, matematik tak, ekon, fizik, kimia dan juga biologi. Dan Kak Victoria mendapat 3 A tambah, 6 A dan 1 A tolak. Banyak tu, 10 A straight. Jadi kat sini cikgu nak minta Kak Victoria berkongsi lah dengan adik-adik yang akan menduduki SPM tahun ini dan juga tahun hadapan. Strategi belajar Kak Victoria sampai dapat 10 A straight semua. Kita silakan. Okay, terima kasih cikgu. Strategi belajar saya ialah saya akan memberi tumpuan yang sepenuhnya semasa guru mengajar. Tak kira lah bersemuka ataupun melalui online, saya akan memberi tumpuan semasa cikgu belajar. Lepas tu saya akan membuat ulang kaji sebelum exam tentang topik-topik yang saya kurang mahir, dan jika saya menghadapi masalah atau ada kekeliruan, saya akan cari cikgu untuk bertanya. Selain itu, saya juga membuat latihan yang banyak daripada latihan fasil dan buku-buku rujukan. Okay, Victoria. Hi, Victoria. Hai, cikgu. First time jumpa. Okay, Victoria. Dalam banyak-banyak subjek yang Victoria ambil 10 subjek tu kan? Okay, subjek apa yang rasanya paling senang untuk dikuasai dan paling sukar untuk dikuasai? Bagi saya, subjek yang senang dikuasai ialah matematik, sebab bagi saya, saya lebih mahir dengan subjek yang melibatkan pengiraan berbanding dengan subjek yang melibatkan fakta-fakta. Dan bagi subjek yang susah, saya rasa subjek yang paling susah adalah biologi, sebab biologi ada banyak fakta yang perlu diingat dan saya kurang mahir dalam mengingati fakta-fakta. Boleh tak Victoria share ya dengan junior-junior macam mana Victoria menguasai subjek biologi? Akan Victoria ceritakan sebentar tadi yang subjek biologi ni kena nak hafal kan. Jadi apa yang Victoria lakukan supaya Victoria dapat grade yang cemerlang? Saya cuba untuk membuat ulang kaji sebelum SPM tentang fakta-fakta yang saya kurang faham dalam biologi, dan saya juga membuat latihan yang banyak daripada fasil dan juga buku-buku latihan yang diberi oleh guru. Dan apabila saya ada masalah atau keliru dalam subjek itu, saya akan tanya guru biologi saya. Dan saya juga ada tengok
YouTube tentang video untuk cara menjawab yang lebih baik supaya dapat skor markah yang tinggi. Okay, pernah tak Victoria rasa give up dalam belajar subjek yang susah? Tidak pernah begitu berputus asa, tapi ada juga lah rasa penat sebab banyak yang kena ingat. Maksudnya kena berusaha untuk sentiasa menguasai subjek tersebut kan? Okay, Victoria, last, apakah nasihat yang Victoria boleh berikan kepada adik-adik yang sedang mendengar pada petang ini? Nasihat saya ialah, cubalah untuk membuat ulang kaji mulai sekarang. Jangan tangguhkan kepada beberapa bulan sebelum SPM sebab nanti kalau terlalu banyak, susah kita mau ingat dan faham. Dan juga jangan memberi terlalu banyak stres kepada diri sendiri. Izinkan sendiri untuk berehat dan supaya kita dapat proses dengan lebih baik. Dan cubalah yang terbaik dalam SPM supaya kamu tidak menyesal pada masa hadapan. Okay, adik Victoria, maksudnya jangan stres kan? Lepas tu try untuk refresh balik diri tu supaya makin bersemangat bila buat subjek-subjek yang dipelajari. Okay, thank you adik Victoria. Okay, nampaknya sudah sampai kita ke apa alumni yang terakhir tadi. Jadi cikgu paskan kepada cikgu Maizura untuk meneruskan majlis. Silakan cikgu Maizura. Terima kasih Cik Fauzia di atas soalan-soalan yang diberikan dan terima kasih pada Kakak Victoria di atas perkongsian. Cikgu harap semuanya dapat mendengar perkongsian daripada Kakak Victoria dengan baik. Dan sekarang ni cikgu nak berikan link kehadiran dan cikgu akan berikan sijil di atas link kehadiran ini kan. Boleh take check dekat message masing-masing untuk mengisinya, okay. Dan sambil-sambil kita isi link kehadiran dan sijil penilaian, ada tak soalan untuk diberikan kepada ketujuh-tujuh abang dan kakak lepasan SPM 2020 ni? Kalau ada, jangan malu, jangan segan, boleh buka mikrofon dan soal. Manalah tahu soalan cikgu tadi tak cukup kan? Ada soalan yang ingin disoal, ada tak? Sambil-sambil isi borang tadi tu, bolehlah juga tanya soalan. Ada sesiapa? Jangan malu-malu, boleh tanya. Kakak-kakak, abang-abang masih ada di sini. Boleh tanya soalan. Okey, sementara tunggu soalan, cikgu nak umumkan pemenang kepada kuis tadi. Alright. Cikgu nak present. Pemenang ini, pemenang kuis tadi bolehlah menuntut hadiah di bilik kaunseling apabila sekolah dibuka, sama ada pemenang tu abang kakak senior kita ke ataupun tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey. Boleh isi borang. Okey, yang pertama Wong, cikgu tak tahu Wong yang mana ni, yang kembar tadi ke, abang ke, adik ke, dua-dua pun depannya Wong. Yang kedua kakak Joanne. Yang ketiga Nor Auna 5G. Yang keempat Nurul Huda. Dan yang kelima Vanessa. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Nampak kan? Jangan lupa tuntut hadiah kemenangan di bilik kaunseling bila sekolah dibuka nanti. Alright. Okay. Bagi yang dah pun mengisi, terima kasih cikgu ucapkan. Penutup, sebagai penutup, ucapan penutup, semoga perkongsian daripada kakak-kakak dan abang-abang lepasan SPM 2020 ini memberikan banyak manfaat dan semangat untuk meningkatkan lagi keyakinan diri kamu. Okey, bagi yang baru join, sila isi borang kehadiran dalam chat. Okey, khususnya untuk tingkatan 4 yang akan SPM tahun 2022 dan juga tingkatan 5 yang akan SPM tahun 2021 yang hadir pada program hari ini maupun yang tak hadir, tapi cikgu akan masukkan rakaman kita ni dalam YouTube dan juga cikgu akan postkan nanti dari grup ke grup
supaya kamu boleh menontonlah, kawan-kawan yang lain boleh menonton rancangan ini, rakaman ini dalam melalui saluran YouTube lah. Okey, walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19, tak dapat hadir untuk belajar bersemuka dengan guru-guru, berkongsi ilmu dengan rakan-rakan di sekolah, namun ianya bukanlah halangan untuk capai kejayaan sekiranya kamu berusaha. Sebagai contoh kakak-kakak dan abang-abang yang berkongsi tadi, dan ada beberapa, dah ramai lagi lah, tak dapat straight A, tapi mereka juga cemerlang secara diri mereka sendiri. Cikgu atau ibu bapa sebenarnya taklah mengharapkan 10A, 9A kalau tak mampu, it's okay. Kalau setakat saya itu saja, tapi dengan syarat berusaha. Sebaiknya, sebolehnya, jangan jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai halangan, sebab dah terbukti ada yang boleh straight A, 10A, 9A, 11A. Tadi abang apa tu? Lim Chiong 11A. 11 subjek dia ambil. Jadi kamu pun boleh. Okey? Tiada kesenangan, tiada kejayaan yang datang tanpa kesusahan dan kegagalan. It's okay untuk gagal. Tapi bangkitlah bila dah gagal untuk mencapai kejayaan. Jadilah kegagalan tu sebagai titik permulaan kejayaan kamu. InsyaAllah boleh. Dan cikgu doakan juga kepada abang-abang dan kakak-kakak yang telah pun cemerlang, yang telah pun mendapat keputusan SPM-nya. Sekarang ni bertalu-talu cikgu tahu. Tawaran untuk melanjutkan pelajaran, STPM, Tata 6, matrikulasi, asasi, UPU, diploma, ada yang mendapat tajaan daripada semua banyak kolej. Jadi pilihlah yang terbaik untuk abang-abang dan kakak-kakak untuk melanjutkan pelajaran, untuk merancang masa depan. Kamu yang lebih gemilang, cemerlang, ikut minat, ikut impian kamu. Begitu juga dengan adik-adik. Mesti dah rasa, wow, bestnya kakak-kakak, abang-abang semua dah lepas. Aku pun nak macam tu juga. Boleh. Sekarang masa nak berusaha, bersiap untuk berperang. Dan bila dah berperang, carilah kejayaan. Kecapilah kejayaan. Okey, sama-sama Auna. Terima kasih semua. Jadi cikgu rasa itu sahaja perkongsian kita hari ini. Cikgu akan berikan rakaman ini, salinannya dalam bentuk YouTube, dalam grup kelas masing-masing. Terima kasih kepada Cikgu Fauzia, terima kasih kepada Cikgu Jamila Jamalia PKM, terima kasih kepada guru-guru yang bersama kita, yang Cikgu nampak kat sini adalah Cikgu Nurul Syarihida, Cikgu Nur Azima, okay. Dan terima kasih yang tersangat amat sangat kepada Encik Ghazali yang mengendalikan kita punya program pada hari ini, ataupun Cik Ghazali, tak hiduplah Google Meet kita ni kan, tak bolehlah kita nak on hari ni. Jadi itu sahaja daripada kami, daripada unit Bina Counseling. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa isi link tahniah Cikgu Nurul Syarida. Okay, terima kasih. Bye.